Halo teman-teman dari 28 TV. Kali ini saya mau mereview ya isi daripada DJI Mini SE Combo. Jadi ketika kita mau membelinya ada dua macam. Itu yang biasa dan ada yang DJI Mini SE Combo-nya. Nah, harganya relatif ini ya normal. Tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Bisa mengikuti budget ya. Baik, saya akan mau review ya. Yang pertama di DJI Mini SE Combo ini ada tempat baterainya. Nah, ini adalah tempat baterainya, guys. Nah, kemudian di dalamnya ada dikasih tiga. Ini satu, dua, dan satu lagi di dalam pesawatnya, guys. Nah, di dalam pesawatnya ada, atau di dalam drone-nya ya. Jadi ketika kita mau beli DJI Mini Combo yang versi kombonya ada tiga baterai yang disertakan. Oke, diletakkan dulu, guys. Nah, kemudian ada drone itu sendiri. Nah, ini drone. Nah, di drone ini ada gimbalnya ya, di dalam gimbal ada penutup gimbalnya. Di sini sudah ada baling-balingnya, jadi tidak perlu kita pasang lagi. Kecuali memang kalau sudah patah, rusak, ya tentu kita ganti ya. Nah, kalau untuk Mini SE Combo ini dia ada penambahannya, penambahan baling-balingnya nanti akan saya jelaskan. Ini ya. Kita letakkan. Kemudian ketika kita beli DJI Mini SE Combo ini kita diberikan satu tas. Nah, ini ada tas tempatnya drone. Drone-nya dan juga peralatan lainnya. Kemudian ada baling-baling. Nah, di sini disertakan baling-baling. Ada tiga patch. Nah, tiga patch baling-baling. Beserta di dalamnya ada mur. Ada mur ya, guys. Semua kelihatan. Nah, ini ada mur. Kelihatan ya. Nah, murnya bila mana di drone-nya udah rusak atau jatuh, nah makanya diperlukan ada mur sendiri. Lagi kita letakkan dulu ya. Kemudian ada obeng. Nah, di sini dikasih obeng, masih belum saya buka. Ini baru pertama kali saya mau mereviewnya, guys. Nah, kemudian ada kabel ya, kabel connection dari remote control ke drone-nya itu sendiri. Nah, ini ada dua diberikan. Ini diberikan ketika kita membeli DJI Mini SE yang combo, guys. Kemudian kita diberikan dua USB. Nah, ada dua USB, satu USB yang Type C, satu USB yang biasa ya, yang biasa kita pakai untuk yang ini ya. Nah, ada. Nah, jadi dikasih dua. Kemudian ada ini ya, pengontrolnya. Ada stick ya, kecil diberikan. Nah, kemudian apalagi isinya, ini ada remote controlnya. Nah, ini adalah remote controlnya, bisa dilihat ya, guys. Nah, di sini ada antenanya, ada tempat HP-nya, tempat stand HP-nya. Kemudian di sini sudah disertakan kabelnya ya,
kabel penghubung antara HP dengan remote controlnya. Nah, ini langsung ada toys untuk mengontrol atas ini ya guys. Nah, ini biasanya bisa dibuka ya, bisa dibuka, disimpannya di dalam sini. Nah, di dalam sini ya. Tadi sudah saya lepas, bisa dipasang ke sini. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, di dalam kotakannya ada garansi. Nah, ada garansi. Saya coba buka dulu. Nah, ini dia garansinya, kartu garansi. Sebaiknya membeli DJI Mini ini di store resminya. Jadi sehingga di sini nanti akan disampaikan alamat-alamat service resmi DJI-nya. Nah, sebaiknya ke alamat resminya ya. Apalagi ada manualnya ya, atau petunjuknya ada. Nah, ini ada DJI Mini SE, petunjuk cara menghidupkan, cara mengontrol, dan semuanya. Jadi di sini sudah lengkap apa-apa saja yang kita butuhkan. Jadi tidak usah susah, tidak usah bingung, semua yang sudah ditunjukkan. Di sini ada petunjuk menggunakan dari manual baterainya, remote-nya, dan juga drone-nya. Sehingga para pemula seperti saya ini, saya dan mungkin teman-teman juga belum pernah menggunakannya, saya recommended deh. Ini sangat mudah digunakan sekali. Dan harganya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, standar ya. Gitu. Oke, saya jatuhkan dulu. Nah, ini tadi kotaknya. Nah, pertanda bahwa ini baru, ada disegel ya, teman-teman. Jadi tadi semua daripada drone ini ada baterainya, ada remote kontrolnya, semuanya disegel. Tadi sudah saya buka, nah ini buktinya sudah disegel. Nah, bila sudah disegel bahwa itu benar-benar baru. Ada nomor-nomor kode-kodenya per unitnya, gitu ya teman-teman. Baik, itu dulu yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi nanti akan saya review kembali bagaimana cara menggunakannya. Dan tetap stay tune, stay menonton di YouTube Bear28 TV.